Mas di Danau Sipin ya. Kelurahan Legok. Oke guys, selamat berjumpa kembali dengan Lensa YouTuber. Bersama kami mau jalan-jalan menelusuri Danau Sipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan apa kiri nih? Kita mau menelusuri Danau Sipin, jalan di pinggir Danau Sipin, Provinsi Jambi. Jadi kita awali ini masuk dari Kelurahan Legok. Kelurahan Legok nih guys. Kalau yang lurus itu ke Pulau Pandan. Nama daerahnya Pulau Pandan, kita mau ke kiri menelusuri jalan di tepian Danau Sipin. Jadi kita ambil yang ke kiri. Nah, waktu banjir itu kami mau ke sini, tapi berhubung banjir jalannya penuh air, kami tidak jadi. Nah, dan hari ini kita pusing banjir kemarin ini. Iya. Jadi hari ini baru sempat kita berjalan ke sini lagi. Oke guys, ikuti terus perjalanan Lensa YouTuber menelusuri jalan di tepian Danau Sipin. Waduh. Oh. Itu air banjir kemarin tuh guys. Iya. Itu apa tuh? Sungai. Cor-coran di sini agak bagus. Kita santai pelan-pelan saja guys, karena melewati perkampungan. Belah kiri ini Danau Sipin guys. Itu yang kita lewat tadi loh. Iya.
apa nih bang yang besar nih? Hah? Yang besar nih pokok apa? Batang pelam. Oh, pelam. Ya, batang pelam. Pelam dusun. Bukan mangga. Ya sama lah. Kurang lebih ya. Mangga. Berarti umurnya sudah tua juga desa ini ya. Turun-menurun gitu. Pokok mangga sampai sebesar itu kayak batang duren deh. Cuci mato pakai air lah. Itulah cuci mato. Tembus mana lah kira-kira bang? Tidak tahu. Mana tembusnya lah. Setembus-tembusnya. Iya, setembus-tembusnya kawan-kawan. Nah, ini lah danau. Seberang sana tuh danau Sipin, taman danau Sipin tuh ya? Iya. Itu taman Danau Sipin itu. Iya, seberang. Kita ada di seberangnya nih, guys. Aduh, kambing, harus hati-hati, guys. Ada kambing. Baik. Nah, tuh guys, Danau Sipinnya di sana tuh. Itu ada jembatan cinta di sana tuh. Iya, ini tahu, guys. Sana tuh Pulau Kembang sana. Balai bakso, wih, kirain balai desa, rupanya balai bakso. Balai apa? Balai bakso. Balai bakso. Balai bakso, orang jual bakso. Oh, balai bakso. Bukan warung bakso. Kalau di sini balai. Tuh guys, Danau Sipin. Kita tembus deket jembatan Batang Hari itu enggak bang? Bukan ya? Masjid Danau Sipin, Masjid Solahuddin Danau Sipin. Ini ada Sis Kampling, Pos Kampling RT22. Oke guys, Danau Sipin guys, mantap guys. Sayang sebelah sini belum dikasih taman, aturan sini kasih taman juga. Sana tak boleh mijakin sini. Sini taman, sini taman, nah, kan mantap. Menjual pasir kerikil. Apa yang namanya yang kawan abang sini tuh? Masih Mas Ciang? Bukan, ini Madi sini. Oh, Madi. Tak kenal aku berarti belum pernah. Belum pernah ketemu aku berarti. Nah, ini guys. Ketemu jalan anu kita. Apa buntu bang, harus balik lagi lah. Jalannya belum dicor guys. Belum dicor nih. Ini tempatnya rame guys, tapi jalannya belum dicor. Masih koral alias kerikil. Tapi ini kayaknya bekas sudah pernah di aspal ya. Tidak. Cuman batu aspal. Oh, pernah, juga, pernah nih nampaknya kan. Iya. Nah, apa ke situ lah bang? Tidak tahu. Jadi kemana kita nih? Tidak tahu. Tanya abang ini. Mana ada bang jalannya bang? Buluran. Oh, buluran ya. Yang ke kiri yang? Buntu. Situ ya? Itu buntu. Kalau nak keluar? Balik lagi. Oh. Cuman keliling wae kami nge-review. Mau masuk YouTube. Makasih bang. Lensa YouTuber. Kawan aku tuh gitu rumahnya. Mana?
Kano. Oh. Itu sini ya? Enggak. Enggak lah, orang buntu. Ini enggak. Hah? Ini enggak. Ya buntu sih. Oh. Tadi aku tunjuk yang ini katanya buntu juga. Itu buntu. Aku nunjuk sini tadi, yang itu buntu katanya. Coba lah. Oh iya buntu. Nah kan? Nah itu danau juga bang. Danau, itu jalan hidup. Nah kan ini cuma jalan ke danau ini. Gak apa-apa lah ini. Wah ini danau. Iyalah ini buntu. Danau ini. Banyaknya danau ini yo. Iya, danau tikus ya, danau banyak. Cuman jalan, jalannya we yang mutar-mutar. Jalannya itu mau jembatan keluar. Iya lah. Kalau tidak tembus balik lagi. Yang penting tidak habis minyak. Nah, kalau orang itu masih ngomong pun. Iya. Kalau nak keluar balik lagi ya, ayolah ini balik. Ah. Jalan kecil guys. Bisa lewat lorong kecil ini guys. Harus hati-hati guys. Mudah-mudahan ketemu rumah Muadi. Berjalan tak ni? Ah, lewat gang gitu guys. Nah inilah jalan tadi ya, kiri gitu. Iya kiri. Nah, balik lagi. Oh tu ini buah. Iya lah. Balik. Kita balik lagi guys, karena jalannya buntu mentok sampai Danau Sepin. Gak ada jalan tembus, jadi kita balik lagi. Tadi dari sana nampak ya. Kelurahan Legok masih sini ini bang namanya. Kelurahan Legok. Pin ya guys. Enggak. Hah? Enggak. Cuman tula yang Legok sana tuh. Tuh jembatan cinta tuh. Apa air minum tadi tidak dibawa? Hah? Air minum tadi tidak dibawa? Habis sudah. Banyakan ngopi tak orang ini? Tidak ibu. Banyakan ngopi mentah. Dari rumah tadi ngopi, itu ngopi. Ikut.
Posyandu Teratai 2. Lah sampai keluar sana. Kalian kalau video kayak ini enak, tidak ngedit, tidak mutus, tidak apa-apa. Kalau yang review kayak di taman tuh nah pendek-pendek, nah, lama ngeditnya. Kayak ini tidak, tinggal nambah awal tuh, akhir nambah tulisan, dah. Yang lama ngedit, kalau yang video sepotong-sepotong tuh nah. Apalagi kayak abang kadang ngerekamnya enggak tentu, masih di tengah-tengah sudah bilang sampai di sini. Nah. Oke, di terakhirnya lagi ada ngomong lagi sampai di sini, guys. Nah, ini sudah terakhir, kakek kok masih ada lagi. Di sini nggak payah pakai AC, guys. Ini kalau di sini nggak payah pakai AC. Iya, angin kuat. Angin kuat terus, kayak di pinggir laut. Pinggir laut. Tapi badan hitam. Tidak juga tuh cewek cantik-cantik. Iya, kalau cewek itu dia pakai lulur. Oh, pakai lulur. Nak keluar kalau siang kalau punya. Kalau bisa dilulur, kalau yang nggak ada hobi lulur kan ada juga, tapi kok manis-manis? Nah, itu memang lah alami lah. Iya. Orang sini alami, guys. Kalau yang masih bujangan mau cari cewek sini, silahkan calling kami. Nanti kami tunjuk tahu. Enak tuh, guys. Tuh, guys, ada yang lewat. Nah. Manis-manis, guys. Nah, kan, guys, orangnya bukan cewek sembarangan, guys. Cantik, guys. Berjalan we nunduk nah, dia. Mana mau natap muka orang. Ramah orang itu. Jalan nunduk, guys. Lain. Kalau ke kiri kita ke Pulau Pandan sudah pernah ya. Jadi kita langsung balik saja ke kanan. Itu ada driver Supi juga sampai sini ngirim-ngirim paket. Nah, ke kiri itu ke Pulau Pandan kita sudah pernah mereview waktu banjir itu, nah guys. Carilah videonya di Lensa YouTuber. Ini tinggi, guys, tanjakannya. Oh. Ini kalau motor pakai motor manual harus gigi satu, guys. Kalau gigi dua harus dari jarak jauh, sudah ngegas. Nah, oke, guys, demikianlah perjalanan Lensa YouTuber menelusuri jalan di tepian Danau Sikin, Jambi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share.
aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyari tempat teduh, lepas kamera. Kawan aku rumahnya di belakang situ dulu. Oh. Kayaknya merasa nih. Bawahan rumah.